Penyanyi Bunga Citra Lestari ternyata sangat suka mengenakan perhiasan dalam setiap aktivitasnya. Menurutnya, perhiasan bukan sekedar aksesoris saja, tapi juga jadi kunci penampilan. Sosok yang akrab disapa BCL ini mengaku gemar dengan perhiasan bernuansa klasik dan tradisional. Kalau aku tipsnya adalah pilih sesuatu yang kamu banget gitu ya. Terus sesuatu yang klasik, jangan terlalu trendy untuk pembeli pertama kali beli gitu. Ini sesuatu yang penting dan bukan sesuatu yang dengan gampangnya kita beli lagi, apalagi buat pertama ya. Jadi tentunya kalau pertama tuh harus yang, kalau buat aku harus yang klasik, yang ibaratnya bisa dipakai hari-hari, bisa dipakai ke buat acara-acara yang kita, menurut kita cukup spesial. Selain untuk mendukung penampilan, perhiasan dijadikan pula oleh BCL sebagai bentuk investasi di masa depan. Bisa jadi karena nilai manfaat yang dipetik di tahun-tahun mendatang. BCL pun diam-diam tidak segan-segan berburu perhiasan, mulai dari membeli secara langsung hingga mengikuti arisan berlian bersama teman-temannya. Itu memang investasi, tentunya tidak bisa dipungkiri salah satu investasi, apalagi buat kita terutama orang Indonesia, itu perhiasan salah satu yang, aku gak tahu ya kalau di luar negeri ya, cuma kalau di Indonesia budaya yang aku tahu memang itu adalah masih salah satu yang cukup kuat gitu, investasi itu adalah melalui perhiasan. Kalau sekarang-sekarang ini sih enggak, karena mungkin waktu aku yang tidak memungkinkan ya, tapi beberapa waktu yang lalu aku memang ikut. Dan itu seneng loh, kayak arisan berlian. Gitu. Nggak, bukan dari apa jumlah uangnya ya, maksudnya bukan dari mau yang mahal atau yang enggak, cuma kayak seru aja gitu loh, maksudnya itu sesuatu yang perempuan banget gitu, perempuan banget aja gitu, arisan apa arisan berlian.